satu, naik KRL wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Komuter wajib vaksin, minimal vaksin pertama. Sertifikat ini bisa diakses melalui barcode peduli lindungi yang ada di stasiun, kemudian dalam berbentuk digital ataupun berbentuk hard copy, sehingga petugas kami bisa melakukan pengecekan sertifikat ini dengan KTP pengguna jasa komuter lain. Pada saat ini, kami tetap melakukan pembatasan kapasitas masuk ke KRL, sehingga penyekatan demi penyekatan yang ada di stasiun tetap akan kami lakukan.